Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat selalu dan rezekinya lancar. Nah, kali ini saya mau tes kekuatan dinamo gearbox ini. Karena dulu saya pernah unboxing dan ada yang menanyakan kekuatannya seberapa. Ini yang gearboxnya yang 300 rpm. Nah, mau saya coba putarannya. Dan ini menggunakan mesin Arduino ini. Udah saya install codingnya. Oke. Nah, kita putar seperti ini dulu. Nanti kita coba pakai ban. Ini putarannya kelihatan. Nah, biar kelihatan putarannya, saya akan menggunakan ini. Lem selotip. Nah. Nah, jadi putarannya seperti ini, tidak terlalu cepat. Ini santai tapi kuat tuh. Saya pegang kenceng ini sampai melilit seperti ini. Tuh. Masih berputar tuh. Sekenceng apapun masih berputar. Tuh. Oke, sekarang saya mau tes pakai ban. Nah, ini bannya. Sekarang kita pasang. Ini menggunakan subnya ya, sub AS 12 kalau nggak salah ini. Nah, kalau diputar gini juga ini mengeluarkan arus. Nah, kita lihat lampu di sini. Nah, saya putar. Nah, nyala. Kelihatan kan? Nah, lampunya nyala. Kita coba sekali lagi. Nah. Oke, sekarang kita coba menggunakan ini. Ini saya menggunakan arus berapa ya? 12 volt kalau nggak salah. Nah, kita masukin. Nah. Nah, dia masih kuat, apalagi kalau bannya atau dinamonya ada 4, ini masih kuat nanjak ke sini nih. Nah, seperti itu. Nah, masih kuat dia.
Dan rencana nanti saya mau pasang ini. Untuk video selanjutnya pasang apa ini namanya? Sensor ultrasonik. Dan ini buat biar bisa bolak-balik. Nah, seperti ini. Oke, untuk hari ini mungkin videonya hanya review gearbox aja, ini tes kekuatan. Bila ada yang mau ditanyakan silahkan tulis lagi di kolom komentar. Oke, bagi yang suka silahkan tinggalkan like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.